Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu atau one stop service adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan yang proses pengelolaannya dilayani melalui satu pintu. Untuk lebih meningkatkan kualitas layanan kepada publik, pemerintah kota administrasi Jakarta Selatan menggelar evaluasi pelayanan terpadu satu pintu, tepatnya pada hari Rabu 15 April 2015. Syamsuddin Nur, Wali Kota Jakarta Selatan mengatakan, perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan yang lebih baik dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakatnya dari hari ke hari semakin baik. Dari ke hari masyarakat dapat terlayani lebih masif. Jadi terus berupaya bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat kita agar masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang kita berikan selama ini. Selain itu, Syamsuddin Nur juga menginstruksikan kepada petugas PTSP di kelurahan dan kecamatan untuk mempunyai motivasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan. Sementara itu, Kepala Badan PTSP Provinsi DKI Jakarta, Nur Syamsu Hidayat mengungkapkan, dalam waktu dekat, di tiap kelurahan akan ada penambahan pegawai harian lepas yang akan membantu proses pelayanan, khususnya di wilayah Jakarta Selatan. Diseleksi oleh Anda, diusulkan kepada badan, dari badan, tapi betul-betul orang itu Anda percaya jujur bisa bekerja, jangan karena family system, jangan karena utang budi, Anda terima nanti merepotkan Anda. Yang pertama, orang itu Anda bisa pegang tanggung jawabnya, kemudiannya lalu bisa operator, bisa mengirim perba, yang perbanya tidak basi, perbanya tidak boleh mampir kemana-mana, jadi online sampai ke tempat. Lebih lanjut, Kepala PTSP Kota Jakarta Selatan, Luleli Aristianti menambahkan, pihaknya akan meningkatkan pelayanan publik untuk menjadi lebih baik. Dari kantor pemerintah Kota Jakarta Selatan, Tim Liputan, Kominfomas Jakarta Selatan melaporkan.